Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Fauji Arloji. Channel Fauji Arloji biasa membahas tentang dunia jam tangan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video cara setting jam tangan KNK KW ya, atau review KNK KW. Oke, ini jam tangannya sudah ada ya di depan kita, tiga warna ya, tiga varian warna. Yang pertama ada merah ya, biru sama gold ya. Nah ini dia jam tangannya, keren ya. Ini sudah anti air ya kawan-kawan, sudah anti air jam tangan KNK. Jam tangan ini setara dengan jam tangan Lasika ya. Jam tangan Lasika sama jam tangan ini hampir sama, tetapi lebih unggulan jam tangan Lasika dari desain dalamnya. Oke, kita lihat di sini ada tombol lampu. Nah, ini kita lihat lampunya biru, dan kalau ketika kita tekan lama, lampu tersebut akan berubah warna ya. Nah seperti ini bisa kita lihat ya, ini warna hijau ya. Kita tekan lagi ya kawan-kawan. Ah, ini warna merah. Jadi jam tangan ini banyak warna lampunya, banyak banget. Ya, ini juga berubah. Nah, ini juga berubah ya, kuning gol-golan. Nah, ini warna ungu. Oke, kita coba yang satunya lagi, yang warna birunya. Nah, ini warna aslinya. Oke, berubah. Jadi kalau mau mengganti lampu jam tangan Lasika atau jam tangan KNK ini, kita cukup tekan tombol like yang agak lama sampai lampunya berganti warna sesuai yang kita inginkan ya, seperti ini kawan-kawan. Oke, nah ini lampunya ungu, kita kembaliin lagi ke warna biru ya kawan-kawan. Nah ini sudah. Oke, untuk cara menyetingnya kita langsung saja ya. Cara nyeting jam tangan ini, kita lihat dulu. Perhatikan di sini ada tombol like, start, reset, and mode. Kita tekan tombol mode sebanyak 3 kali ya, 1, 2, 3 ya, udah sampai jarum detiknya berkedip seperti ini. Lalu kemudian kita tekan tombol reset untuk mindahinnya. Oke, sudah. Ini sudah berpindah ya, yang berkedip ke menit. Kita tambahin, tekan tombol start. Nah seperti ini, tekan tombol buat nambahin ya. Kita samakan dengan jam sekarang. Oke, sudah. Kita pindahin lagi, tekan tombol reset. Nah ini jamnya kita samakan juga dengan jam sekarang. Seperti biasa, tekan tombol restart. Jadi kalau nambahin start, kalau pindahin reset ya. Oke, okay. Atau jam setengah 3 sore, kita pindahin lagi, tekan tombol reset. Ini tanggal ya, sekarang tanggal 19 ya kawan-kawan. Tekan tombol start biasa. Nah, pindahin lagi, reset, start bulan 11 benar. Kita pindahkan lagi, dan ini adalah hari. Jadi kita atur harinya dengan menekan tombol start ya. Oke. Kalau sudah, kita tekan tombol mode untuk menguncinya. Nah, ini sudah benar ya. Jam, bulan, dan tanggal. Oke, untuk melihat
tanggal dan hari atau tanggal dan bulan kita tekan tombol start ya. Tekan tombol start untuk melihatnya tadi. Jadi tekan tombol 3 kali untuk menyeting ya. Dan kemudian reset untuk memindahin. Dan start buat nambahin ya kawan-kawan. Nah, ini start buat nambahin. Oke, ingat ya kawan-kawan, mode 3 kali, lalu reset buat mindahin dan start buat nambahin. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe ya. Oke, terima kasih.